Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membuat satu video untuk menjawab pertanyaan daripada jemaah. Di mana jemaah kita bertanya, "Ustaz, apa yang bisa kami bantu dalam pembangunan pondok pesantren Darun Nur Al-Mustofa?" Hal ini telah kami sampaikan kepada Abdullah dan beliau menjawab dan membuka infak sedekah bantuan untuk saat ini, yaitu berupa hebel. Hebel ini adalah seperti batako, bata ringan, itulah yang kita pakai dalam pembangunan ini. Jadi kita tidak memakai batu bata. Jikalau memakai batu bata, kita akan membutuhkan semen dan pasir. Tapi dalam hal ini, hebel itu sudah memakai semen perkat, yang mana harga hebel itu satu kubik adalah 1.050.000. Jadi jemaah dimanapun berada, bila ingin berinfak bersedekah ke pondok pesantren Darun Nur Al-Mustofa, ada baiknya menginfakkan berupa material bangunan hebel. Nanti bisa dikabari nomor yang di bawah ini yang kami cantumkan. Dan yang kedua yang kita buka adalah podium. Podium ini adalah untuk latihan para santri belajar ceramah dan berlatih khutbah, yang mana latihan ceramah khutbah ini diadakan setiap hari Minggu. Jadi kepada jemaah yang ingin berinfak, saat ini kita membuka jalur infak ke pondok pesantren Darun Nur Al-Mustofa, karena tidak begitu mudah untuk berinfak ke pondok pesantren Darun Nur Al-Mustofa. Saat ini kita jemaah memiliki kesempatan beramal ibadah, menjadikan hartanya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menyalurkannya ke pondok pesantren yang di dalamnya ada pembelajaran kitab kuning dan juga ada program tahfizul Quran. Semoga harta yang kita infakkan itu kelak menjadi saksi dan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas kerelaan jemaah atas hartanya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.